Halo pemirsa, kali ini saya ada servisan TV Polytron Uslim 21 inci. Kita coba kerusakannya seperti apa. Oke, berkedip sangat cepat ya untuk lampu indikatornya. Langsung kita bongkar TV-nya. Oke, sudah kita bongkar dan mesinnya lumayan kotor. Ini banyak debu. Jadi kita bersihkan dulu supaya enak dilihat dan diservis juga enak. Dan membersihkan PCB dari debu-debu ini juga bisa membantu kita mencari kerusakan, terutama di komponen yang biasanya di fisiknya sudah terlihat rusak ya, seperti resistor gosong, elko yang bagian atasnya melempung atau menonjol, dan juga kapasitor yang gosong. Ini jika tertutup debu biasanya tidak kelihatan. Dan kita lihat di sini ada kapasitor yang gosong. Inilah manfaat membersihkan debu ya di mesin TV tabung. Kita coba lepas dulu kapasitornya. Ini bodinya sudah gosong. Ini mungkin ada hubungannya dengan kerusakan lampu berkedip dengan sangat cepat. Oke, ini terpasang antara kaki kolektor dan emitor transistor horizontal. Ini memang di TV merek apa saja sering sekali terjadi kapasitor ini gosong. Sebelumnya kita cek dulu untuk tegangan B plusnya ada berapa volt. Tadi sekitar 23 volt ya, dan bergoyang atau berdenyut. Ini kemungkinan ada hubungannya dengan kapasitor ini yang tadi gosong. Jadi kapasitor tersebut kemungkinan besar korslet. Kita lepas dulu saja. Setelah kita lepas, nanti kita cek lagi B plusnya. Dan betul, saat kita cabut, kita capit pakai tang, ini pecah kapasitornya yang gosong. Oke, setelah kita cabut, kita cek dulu untuk B plusnya ya. Oke, langsung normal, kita saksikan 114,8 volt dan sepertinya TV pun langsung on, ini sudah terdengar suaranya. Oke, sudah on. Dan ternyata cuma kapasitornya saja yang terbakar. Oke, begitulah manfaat membersihkan mesin TV ya. Karena sudah tidak ada debunya, jadi komponen yang kerusakannya sudah bisa dilihat dari fisiknya, bisa terlihat dengan jelas. Oke, semoga bermanfaat.